dan saling berkenalan sama lain. Terima kasih. Bagi pendatang, semua terbaik. Silakan menghormati orang-orang yang di sekitarnya. Tapi anjir, kita juga ada beberapa orang. Hari pertama ini. Belum ya? Oke, silakan semuanya tertidur kembali. Oh, ke pelasuk ya? Pelasuk, ke pelasuk. Silakan diri menjadi pelasuk. Silakan angkat tangannya. Yang menjadi pelasuk, angkat tangannya. Oke, ada Arma dan Aryo. Silakan Aryo untuk berkampanye. Nah, di sini. Silakan. Oke, Aryo berkampanye. Silakan Aryo dan juga Rata, tangannya satu. Itu tandanya kalian memilihannya dua. Masing-masing dua satu. Dan siapa yang memilih Aryo? Dan malah gak satu orang mayoritas, Aryo menjadi kepala suku. Yo,
Trio, oke. Ada pasti oke, Kartrio. Saya hilang. Paling mengerikan itu antara Trio menghilang bagi warga Terima kasih yang panggilan, silahkan Kartrio. Nih, buat mengamankan nih, buat kemana suku, gue bukan ngelowong. Ini kalau udah sembaran nih, gue bukan ngelowong. Percaya sama Rana, dia bilang jarang. Dan awalnya gue udah sama Rana sebenarnya. Dan kalian harus melihat reaksi bilang tadi. Kalau gue terbunuh, satu warga mati dan satu kekuatan kampung kita akan mati. Dan gue mempunyai dua kekuatan. Kalau kalian sebagai warga, kalian gak akan memilih gue. Boleh sama gue ngomong kayak gitu. Dibudak luar gitu. Kita kelihatan aja nah. Siapa yang bunuh gua berarti kelar. Oke, yang ingin membunuh Kartrio silakan angkat tangan nih. Halo, halo. Oke, jadi yang ingin bunuh Kartrio silakan angkat tangan yang ingin bunuh Kartrio silakan. Yang bunuh Kartrio itu kan ya. Ya, padanya hari pada sama gitu. Nanti dan malam ini kita bunuh dan hilang satu orang. Oke, kita akan lanjut kira. Oke, terima kasihnya hati-hatinya dalam hati. Jangan terima kasih Mas Gilang bisa meninggalkan tempat yang terlalu ini. Silakan yang lain untuk menyerang berapa? Warga, silakan malam kembali juga dan semuanya tersibuk. Warga, tolong hati-hati. Kemarin sudah terjadi dua pembunuhan yang mengakibatkan King mati dan juga seorang warga yang tidak berdosa juga mati. Dan malam ini pastikan bahwa terjadi sesuatu yang lebih baik untuk warga di desa ini. Saya undang kedua werewolf untuk bang. Ingin bunuh siapa malam ini bang? Apakah kalian sepakat untuk membunuh ini? Sepakat? Terima kasih, silakan tidur kembali. Queen, come. Pada malam hari ini, Wilmore berencana untuk melakukan pembunuhan di rumah. Apakah Queen ingin menyelamatkannya pada malam hari ini? Apakah Queen ingin menyelamatkannya? Sekali lagi saya tanyakan kepada Queen, apakah Queen ingin menyelamatkannya? Apakah Queen ingin membunuh seseorang pada malam hari ini? Silakan tidur kembali, Queen. Ini sudah pasti. Iya, Queen, silakan kawan kembali. Ingin membunuh malam hari ini? Oh, tapi Queen berubah pikiran. Salah orang sudah dibunuh oleh Queen malam hari ini. Iya, Kak? Apakah jadi? Oke, tampaknya Queen mulai berpikir keras pada malam hari ini. Luar biasa, luar biasa. Oke, Queen silakan tidur kembali. Semuanya bangun secara pagi lagi. Oke, saya ingin memberitahukan kepada warga bahwa malam hari tadi telah terjadi pembunuhan di rumah
warganya Kang Aryo hiburan. Namun apa yang terjadi? Queen akhirnya menyelamatkan Ratu. Dan kemudian Queen menggunakan kekuatan yang kedua, yaitu membunuh Scar. Siapakah dia? Seandainya nanti waktu sesi apa voting nanti gua ngacu sama Rida, ya itu jelas-jelas bukan karena gua nuduh, mungkin nuduh dari satu orang, tapi gara-gara membela diri aja gitu. Oke. Iya, masa ngacu sendiri. Pembelaan diri saya secara terpengar saya biasa
saat saya jadi warga pun saya bukan sama orang banyak. Jadi memang apa ya, ibaratnya kalau memang mencurigakan ya saya pasang aja secara bukan mudah. Oke, mari kita lakukan eksekusi pada malam hari ini. Siapa yang ingin menusur ya? Menusur ya? Oke, yang ingin mundur ide silakan angkat tangan ya. Dan pada malam hari ini yang terbunuh adalah Rida. Dan Rida jangan dikeluarkan dulu, tentunya silakan kita kamerain di video. Oke. Oke. Apa kalian ingin tahu siapa Rida sebenarnya? Dan lalu apa kita lihat Rida adalah seorang pelatih. Awas aja kalau harga biasa gua bawa pertama-tama berikut ini. Ini di lain lah, cara dulu kita lihat. Oke. Malam pun tiba, akhirnya semua warga tertib. Warga bang, silakan pilih salah seorang yang ingin kau bunuh pada malam hari ini. Siapa warga? Tampaknya werewolf ini sedang bingungan. Siapa yang ingin kau bunuh werewolf? Oke, terima kasih. Queen sudah tidak memiliki kekuatan kembali. Hah? Gosip itu gimana? Queen bangun. Pada malam hari ini akan terjadi pembunuhan di rumah. Silakan Queen untuk tertidur kembali. Pagi pun tiba, semua warga terbangun. Queen tidak memiliki kekuatan lagi. Dan pada akhirnya kepala suku kita terbunuh. Dan kepala suku kita adalah seorang warga. Oke. Ada yang ingin dijelaskan oleh kepala suku? Dan malam hari ini kita harus melakukan kembali penuduhan. Pagi hari ini kita melakukan penuduhan. Dan apakah werewolf akan terbunuh pada pagi hari ini, saudara-saudara? Mau tahu jawabannya? Nah, kita saksikan. Oke. Kang Rian menuju siapa? Silakan. Surya. Oke. Surya, tangannya terus. Kang Rian. Surya dulu. Surya dulu ya. Terakhir. Oh, Surya. Langsung aja dua argumen. Oke, silakan dua argumen. Kata Rian dan juga Rian. Tolong yakinkan kepala suku. Dia yang akan memilih dan menentukan.
jangan terburuk malam hari. Dimulai dari Rian. Tentang gue, baru mau kenal. Udah aja. Silakan, udah? Ya. Tapi kalau gitu juga ya, sama bulu gue, baru senang. Bintaan, kalau misalkan dia ngomong kayak gitu. Bikin. Yang merasa warga, yakinkan dong, terang tangan aja. Satu hal ya, satu hal yang gue bisa yakinkan adalah ketika waktu pas tidur, gue ngedengar banyak banget nih yang bisa membentuk opini ya. Hal dari Ratna, hal dari Brio, hal dari Rian. Biasa paling banyak ngomong gue pas lagi tidur, masalah-masalah itu. Sebetulnya nggak begitu banyak pemain WO, ternyata nggak begitu tinggi. Tapi ya itu mungkin trik-trik tambahan gitu ya, kalau misalkan untuk menghindari alibi atau untuk memperkuat opini itu dengan bersuara ketika tidur. Ya sudah tidur gitu kan. Tapi kenapa kita berusaha bersuara gitu? Itu yang gue nggak ngerti. Oke, terima kasih. Dan pada hari ini, kepala suku harus memilih salah seorang di antara dua orang. Mungkin saja keduanya adalah keluarga dan kepala suku adalah orang lain. Atau mungkin salah satu di antara mereka adalah keluarga. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Oke, dan kepala suku harus memilih salah seorang. Mau dikasih waktu selama di siaran itu? Itu harus memilih salah satu. Lihat, Surya. Oke. Baru jangan melibatkan keseharian dong. Oke. Kawan-kawan, kepala suku telah mati. Dan pada hari ini Surya yang terbunuh. Tentunya kawan-kawan ingin tahu siapa Surya. Lo nggak tahu dari ya? Baik. Malas gue. Udah. Surya telah terbunuh. Selamat Karol. Taduk. Ini ada dua kartu, yang satu kartu Surya. Surya yang satu kartu Surya. Belum tentu antara yang kita tahu, kita malam belum. Apa? Gak ada. Gak ada, udah. Oke, sekarang kita akan lihat siapa Surya sebenarnya. Maka Surya, akhirnya kita dapat mengetahui Surya itu adalah seorang... Teman-teman sudah mengerti? Ya, jadi pada hari ini yang menang orang sama ketemu dari teman-teman. Kita akan aja menemainkan. Muncet ini lagi ya? Apa yang dicampur dalam itu? Karena dia udah bilang saya bersih, tapi padahal itu orang juga sama. Tapi gak boleh bohong. Kenapa lu yakin Surya? Sengaja gua tuduh tadi, Surya reaksi dari teman-temannya udah tahu. Gua semakin yakin, Surya, yang lain berarti. Karena permainan yang benar. Apa-apa adalah arwah, harus ada itu. Itu yang bikin bimbang.
Oke, sudah, terima kasih.